اكتساب اكمل السعادات واشهد ان لا اله الا الله المتصف بجميع الكمالات واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله افضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الانجام النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم ألهمنا علمنا نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus Saja syarah daripada Safinatun Najah, melanjutkan pada faslun fi mujibatil ghusli, pada hal-hal yang mewajibkan pada mandi besar. Dan kita telah sampai pada bagian yang ke-6 yang mewajibkan mandi besar al-mautu, yaitu adalah mati. Namun sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita niatkan li izalatil jahli, untuk mengusir kebodohan, wali mardhatillah, dan berharap agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan kita tawasulkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, para alim, para ulama, para masyayikh kita, para guru-guru kita, wabil khusus musannif daripada kitab Kasyifatus Saja dan Safinatun Najah. Ala hadihin niyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa Masyum Asya'al mu'alim kama sari bin Allah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha al-mautu li muslimin ghairi syahidin. Ammal kafiru fala yajibu wasluhu bal yajuzuh. Wasadisuha, dan yang keenam daripada hal-hal yang mewajibkan mandi besar al-mautu, yaitu adalah mati. Li muslimin, bagi orang Islam, ghairi syahidin, selain orang yang mati dalam keadaan syahid. Amal kafiru, adapun orang kafir, fala yajibu wasluhu, maka tidak wajib memandikannya, bal yajuzu, akan tetapi boleh-boleh saja. Di yang keenam yang mewajibkan mandi besar, yaitu adalah karena mati, dan itu bagi orang Islam selain orang yang matinya dalam keadaan syahid. Dan orang kafir ketika mati itu juga tidak wajib untuk mandi, tetapi boleh. Wa amma syahidu fala yajibu wasluhu bal yahrumu liqoulihi sallallahu alaihi wasallam fihim la taghsiluhum fa inna kulla jarihin yafuhu miskan yaumal qiyamati. Wa amma syahidu, adapun orang yang mati syahid, fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib mandinya orang yang mati syahid, bal yahrumu, bahkan memandikan orang yang mati dalam keadaan syahid, hukumnya adalah haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihim, atas orang-orang yang syahid, la taghsiluhum, jangan kalian semua memandikan orang-orang yang mati syahid.
fa inna kulla jarihin, maka sesungguhnya setiap luka, yafuhu, akan mengeluarkan semerbak harum miskan, akan bau misik, yaumal qiyamati, saat hari kiamat nanti. Hukumnya haram karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perintah jangan memandikan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, karena setiap luka yang terdapat dalam tubuh orang yang mati syahid itu akan menjadi saksi, bahkan darah-darahnya, dan dari setiap luka itu akan mengeluarkan bau yang begitu harum seperti minyak misik pada hari kiamat nanti. Maka di sini juga di dalam kitab Tausyih dijelaskan ada dua hal yang tidak boleh dimandikan dan bahkan wala yusalla alaih. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Fala yastur ra'suma wala yusalla alaihi wa thnani la yusallani wala yusalla alaihima. Wathnani, ada dua hal, ya, la yusalani, yang tidak usah, tidak boleh dimandikan, wala yusalla alaihima, dan juga tidak disolati. Ahaduma asyahid, yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, fi ma'rukatil musyrikin, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Ya. Ail maktul fi maudi harbihim, yakni orang yang terbunuh di tempat peperangannya. Wa huwa man mata fi qitalil kufar bisababihi sawa'un qatalahu kafirun mutlaqan, yaitu adalah orang yang mati dalam peperangan dan ini hukumnya mutlak. Orang syahid yang mati tersebut ini mutlak, baik kematian orang tersebut itu adalah sengaja memang dibunuh oleh orang kafir au khata'in, atau memang tanpa sengaja. Pada intinya orang yang membunuh itu adalah orang musyrik. Maka hal tersebut la yusallani wa la yusalla alaihima. Yang kedua, di sini disebutkan adalah wastani, kemudian yang kedua asiktu. Nanti dibahas di setelah ini, di bawahnya sikat itu adalah janin yang keguguran. Fadakhala fi qawlihi, maka masuk, termasuk fi qawlihi di dalam dawuhnya Kiai Musannif, al-mautu siktun nazilu bila hayatin ba'da tamani ashhurihi walam tadhhar fihi amaratuha. Fadakhala, maka termasuk fi qawlihi di dalam dawuhnya Kiai Musannif, yang tidak wajib dimandikan, bahkan wala yusalla alaihima, al-mautu, yaitu adalah mati, asiktul nazilu, janin yang mati, yang terlahir, bila hayatin, tanpa kehidupan, ba'da tamani asyurihi, setelah sempurnanya daripada bulan kelahiran sikat atau janin, walam tadhar fihi, dan tidak nampak fihi di dalam sikat atau janin yang keguguran itu, amaratuha, tanda-tanda kehidupan. Jadi keluar dalam kondisi sudah ditiupkan ruhnya atau belum, ya, maka hal tersebut juga tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Wal mautu mujibun lil ghusli 'ala al ahya la 'ala al mayyitih. Wal mautu, adapun mati, mujibun adalah hal yang mewajibkan, lil ghusli, akan mandi besar, 'ala al ihya, alal ahya'i, bagi orang-orang yang masih hidup, la alal mayyiti, bukan atas mayyit itu sendiri. Ya. Fal mujibu lil ghusli imma ayyakuna qa'iman bil fa'ili au bi ghairihi. Fal mujibu, adapun yang mewajibkan lil ghusli akan mandi, imma ayyakuna qa'iman bil fa'ili, ya, ada kalanya berada pada orang yang mengerjakan, au bi ghairihi, atau orang lain. Orang yang mengerjakan, yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak untuk memandikan atau orang lain. Lima ruya an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lima, karena suatu ruya yang telah diriwayatkan, ya, hadis maksudnya,
An Ibni Abbasin, datangnya dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah bersabda, fil muhrimi, tentang orang yang ihram ya, alladhi waqasathu naqatuhu, yang mematahkan hu akan orang yang ihram, naqatuhu untanya. Jadi ada kasus orang yang ihram kemudian ia meninggal, ya. Meninggal tersebut karena hal-hal yang disebabkan secara syar'i. Di sini dicontohkan orang yang ihram tersebut mati karena diinjak unta atau kendaraannya hingga lehernya patah dan meninggal. Ighsiluhu bima'in wa sidrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mandikan ia bima'in dengan air, wasidrin dan daun bidara. Rawahu Syaikhon. Hal tersebut diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau orang yang ihram itu, di dalam kitab yang lain juga yang diperpanjang kejelasannya, bahwa ketika mati caranya juga beda saat ia dikuburkan. Ini kepalanya ini harus dibuka, tapi kalau perempuan hanya wajahnya saja, tapi kalau orang yang ihram itu dibuka sampai ke lehernya. Faslun fil ghusli, ya, kita lanjut pada fardu-fardunya mandi besar. Sebelumnya itu adalah hal-hal yang mewajibkan akan mandi besar, dan sekarang furudul ghusli. Furudul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi besar, ay arkanuhu, yakni rukun-rukunnya, wajiban kanal ghuslu au manduban, wajiban baik mandi wajib kanal ghuslu, adanya mandi tersebut, au manduban atau yang sunnah, itsnani, yaitu ada dua. Jadi fardu-fardunya wudu ini hanya ada dua saja. Fardu atau rukun itu apa? Adalah hal-hal yang harus terpenuhi, harus dilakukan di saat ibadah, di saat mandi besar. Sedangkan syarat itu adalah hal-hal yang wajib terpenuhi di luar ibadah. Jadi bedanya itu antara syarat dan rukun atau fardu. Fardunya hanya ada dua dan ini wajib dilakukan. Ketika salah satunya tidak ada, maka mandi besarnya tidak sah. Dan dikhawatirkan juga kalau kita tidak hati-hati, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut tidak sah. Ini harus betul-betul diperhatikan. Al-awwalu an-niyyatu ka'ayyanu yaljunubu raf'al janabati. Nah, ini macam-macam niatnya disebutkan di sini. Al-awwalu, yang pertama, an-niyyatu, yaitu adalah niat. Ka'ayyanu yaljunubu, seperti agar berniat al-junubu, orang yang junub, raf'al janabati, untuk menghilangkan junub atau janabah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il janabati. Yang pertama seperti itu. Nawaitul ghusla li raf'il janabati. Niat, ya tentunya kalau di sini tidak disebut di mana waktu tempatnya, tapi di dalam bab-bab ibadah yang lain disebut bahwa tempatnya di hati. Adapun istihdhar, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak diucapkan, ya tidak apa-apa, namanya sunnah. Namun, liu'inul lisan, tujuannya agar bisa membantu lisan. Karena dalam kondisi saat ini, mungkin seseorang yang ingin melaksanakan ibadah seperti itu, harus membaca niat istihdhar, harus membaca, bisa jadi saat ia ingin melakukan sholat, mungkin ya, usolli fardhal maghribi, ya. Tetapi, pikirannya sedang kemana-mana, sedang ada masalah dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan kita lupa dengan apa yang akan kita lakukan. Maka tujuannya melafalkan niat itu hanya sekedar untuk membantu lisan kita dan mengingat atau apa yang kita lakukan saat ini. Tujuannya lebih ke sana. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu lupa, ini apa yang saya lakukan. Jadi tujuannya umpama kalau memang sholat, ya nawaitus usolli fardhal maghribi, ya kalau memang mandi, nawaitul ghuslah di raf'il janabati, ya, dibedakan agar bisa membedakan antara mandi-mandi biasa, ya, mandi-mandi yang tidak
diniatkan seperti mandi besar seperti ini. Wal haidu wan nufasa'u raf'al haidi awin nifasi. Begitu juga wal haidu dan orang yang haid, wan nufasa dan orang-orang yang nifas, raf'al haidi menghilangkan haid, awin nifasi atau menghilangkan nifas. Jadi kalau yang haid, nawaitul ghusla li raf'il haidi. Atau yang nifas, nawaitul ghusla li raf'in nifasi. Bisa atau boleh seperti itu. Nah, kalimat junub ini kalau kita ambil dari lafadz junub, ya, sisi-sisi, ya, maka kita harus memenuhi air, ya, atau harus di dalam tubuh kita ini, seluruh sisi-sisi yang ada di dalam tubuh kita ini harus terbasahi. Nanti akan disebut semuanya, apa saja yang harus dibasahi dan apa saja yang tidak harus dibasahi. Aw yanwi kulla ada'il guslih. Aw yanwi atau berniat orang kulla ada'il guslih. Aw yanwi atau berniat kullun semuanya, ya, baik orang yang junub atau yang haid atau yang nifas, ya, ada'al guslih, ya, ini menunaikan mandi besar. Jadi tidak disebutkan tadi. Kalau di atas saya niat mandi besar, saya niat mandi besar untuk apa? Menghilangkan junub, menghilangkan haid, hilangnya haid atau hilangnya nifas. Boleh juga di sini semuanya, ya, orang yang junub, orang yang haid, nifas, hanya sekedar nawaitul ghusla li ada nawaitu li ada il ghusli. Boleh seperti itu. Jadi secara bahasa Indonesia, saya niat mandi menunaikan hanya sekedar menunaikan mandi besar atau au fardihi atau farduhnya mandi besar. Au wajibihi atau wajibnya mandi besar. Berarti nawaitu li ada'i fardil ghusli. Au nawaitu li ada'i wajibil ghusli. Boleh seperti itu. Awil ghuslal wajibah. Atau semuanya itu yang disebutkan orang yang junub atau yang haid nifas bisa berniat nawaitul ghuslal wajibah. Boleh. Awil ghuslah lis salati. Atau boleh juga nawaitul ghuslah lis salati. Saya niat mandi besar agar bisa menunaikan salat. Salat adalah hal yang utama, maka juga akan menggugurkan niat-niat yang lain meskipun penyebutannya hanya sekedar salat. Awraf al-hadatsi faqat. Atau orang tersebut hanya sekedar mengucap raf al-hadatsi, nawaitul ghusla li raf al-hadatsi, atau ditambah li raf al-hadatsil akbari. Hadas besar. Nah, apa perbedaannya? Ada hadas kecil, hadas besar. Bahkan ulama membedakan hadas tersebut, ada yang mengatakan ada tiga, ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Ternyata penyebutan kecil, pertengahan, dan besar itu bergantung daripada larangan-larangan atau keharaman-keharaman yang dilakukan oleh orang yang hadas di dalam ibadah. Contoh, kalau memang seperti wudhu, yang haram itu ada 4, yang junub yang haram ada 6, dan yang hadas besar, haid, nifas, itu larangannya ada 8. Jadi penyebutan kecil, pertengahan, dan besar itu hanya melihat dari sisi keharaman atau larangan di dalam syariat. Awit toharata anhu, atau seseorang tersebut berniat at-taharata anil hadasi. Nawaitul ghusla, nawaitut taharata anil hadasil akbari. Jadi seperti itu. Saya niat bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Aulahu auli ajlihi. Aulahu atau hadas mandi besar, hadas besar saja, auli ajlihi atau kepentingan mandi besar. Boleh. Artinya sekedar mengolah bahasa di dalam bahasa Arab di sini, pada intinya
saya niat mandi besar, itu juga sudah cukup. Awit taharatan wajibata awlis salati, atau berniat orang at-taharata akan bersuci, al-wajibata yang sifatnya wajib. Awlis salati, sama seperti yang disebutkan di atas, bahwa mengidofahkan, ya, mengaitkan kalimat sholat, ya, itu juga bisa. Contohnya apa? Nawaitul guslah lissolah. Itu juga masih diperbolehkan. Lal guslah walat taharata faqat. Nah, kalau niatnya hanya nawaitul guslah, yes, atau walat taharata, nawaitul taharata, hanya itu saja, maka itu tidak sah. Karena di atas itu disebutkan li'adai. Ya. Kalaupun mau menyebutkan al-guslah atau at-taharah, maka itu harus diawali dengan adaan. Nawaitul guslah nawaitu li'adail gusli, nawaitu li'adait taharah. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh, nawaitul guslah. Dan di dalam hatinya tidak terbesit kalimat mandi besar. Lisannya hanya mengucap nawaitul guslah, dan di hatinya juga tidak menterjemah daripada tujuannya mandi besar itu, mandi yang dimaksud itu, atau suci saja, itu tidak sah. Maka dikhawatirkan juga nanti di dalam ibadah-ibadah yang lain, karena kondisi kita belum suci atau ingin menjadikan diri kita suci tapi tidak sah. Nah, ini perlunya kita mempelajari fikih. Idh qad takunu 'adatan aw nawaitul ha aw nawatil haidu aw nufasa'u halat halal wati min haitsu tawaqqufihi 'alal ghusli. Idh qad takunu, karena terkadang adanya mandi 'adatan itu menjadi kebiasaan. Jadi harus diniatkan yang benar. Kita seperti pagi mandi ingin bekerja, itu sunnah, niatnya sunnah. Mandi saat ingin melaksanakan sholat Jumat pun itu sunnah. Tetapi kalau yang di sini hukumnya wajib, maka harus betul-betul ditentukan niatnya, harus ditata niatnya yang baik, pengucapannya atau yang terbesit di dalam hati itu harus sesuai dengan hukum yang sudah ada di dalam kitab. Aw nawatil haidu, atau berniat al haidu orang yang haid, awin nufasau atau orang yang nifas, halal wati, akan kehalalnya digauli. Nah, jadi umpama ada orang haid atau orang yang nifas, dia boleh berniat halal wati, nawaitul guslah lihilil wati. Saya niat mandi besar agar halal ketika saya berhubungan badan. Atau yang nifas juga begitu, boleh. Jadi berbeda dengan niat yang di atas. Min haitsu tawaqqufuhu 'alal ghusli. Jika ditilik dari ketergantungannya akan mandi besar. Wa in kanat haraman kazzina, seperti zina. Jadi di sini meskipun ada seorang perempuan haid, lalu selesai dari haidnya, ataupun nifas, dia tetap harus mandi besar, meskipun dia akan melakukan zina, perbuatan zina, tetap, agar apa? Ya dosanya biar tidak berlipat. Ya. Sudah belum mandi besar, tiba-tiba sudah berzina, begitu saja. Ya. Jadi di dalam kitab dijelaskan seperti itu. Bahkan ketika ingin berzina pun dia wajib mandi besar. Lianna lahu jihataini. Lianna karena sesungguhnya, lianna lahu karena sesungguhnya bagi mandi besar, jihataini memiliki dua sisi, berlaku pada dua sisi. Wa illam takun muslimatan, walaupun adanya haidoh, ya, muslimatan yaitu adalah kafir, kafiroh, ya, bukan orang Islam. Meskipun orang yang akan disenggamahi itu bukan Islam, itu wajib mandi. Walal wati'u musliman, dan orang yang mewate atau orang yang menggaulinya, yang akan menggaulinya itu adalah orang Muslim. Orang Muslim akan berzina dengan orang yang non Muslim.
seorang perempuan non muslim, maka dianjurkan ya harus mandi mandi besar. Qala al-Hisniyu walau nawal junubu istibahata ma yatawaqqafu 'ala al-ghusli kas-shalah wa tawaf wa qira'atil Qur'an ajza'ahu. Kata Imam Al-Husni, walau nawa dan jikalau niat mandi, al-junubu orang yang junub, istibahatama, agar dibolehkannya sesuatu, yatawakofu yang memerlukan sesuatu ibadah tersebut, alal ghusli akan mandi besar, kas-salati seperti sholat, wa tawafi dan tawaf, wa qira'atil Qur'an dan membaca Al-Quran, ajza'ahu. Jadi kalau niatnya dirubah lagi ini, dirubah dengan kalimat apa? Istibahah. Jadi kalimat istibahah ini bisa digunakan tayamum atau ketika orang yang tidak menemukan air dan debu. Listibahatis sholah. Nawaitul guslah listibahatis sholah. Nawaitul guslah listibahatit tawaf. Nawaitul guslah listibahati qiraatil Qur'an. Ajza'ahu, maka itu mencukupi, artinya sah, boleh. Wa inna wa ma yustahabbu lahu ka ghuslil jum'ati wa nahwihi lam yujzi'hu li'annahu lam yanwi amran wajiban. Wa inna wa dan jikalau berniat mandi seseorang, ma akan satu, akan sesuatu, maksudnya adalah ibadah, yustahabbu lahu yang disunnahkan, dianjurkan lahu bagi orang tersebut, ka ghuslil jum'ati seperti mandi Jum'at, wa nahwihi dan semacamnya, lam yujzi'hu maka tidak mencukupi mandi tersebut, hu akan orang. Li'annahu karena sesungguhnya mandinya, lam yanwi tidak berniat amron wajiban akan perkara yang wajib. Jadi, dia kondisi junub atau haid atau nifas, kan boleh seorang perempuan ikut jumatan, tapi tan'akidu biha wala tasihu, tan'akidu biha wala tasihu biha, perempuan ikut sholat Jumat itu tan'akidu biha, sah sholatnya, wala tasihu biha, tapi tidak menjadi keabsahan dari sholat Jumat itu ketika bilangan sholat Jumatnya kurang dari 40. Nah, orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, ketika dia mandi mandi Jumat, artinya mandi-mandi yang sunnah, mandi yang sunnah, dia berniat, saya niat mandi sholat Jumat, sunnah itu, tetapi dia belum mandi besar atau mandi wajib, maka mandinya tersebut tidak sah. Lam yanwi amron wajiban, lam yujzi'hu, maka hal tersebut tidak sah. Yang harus dilakukan apa? Yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Walau nawal guslah al-mafrudah au faridatal gusli ajza'ahu qat'an. Walau nawa dan apabila berniat seseorang al-guslah al-mafrudah akan mandi yang difardhukan, au faridatal gusli atau farduhnya mandi besar, ajza'ahu maka mencukupinya atau sah qat'an secara pasti. Jadi kalau niatnya dirubah lagi, nawaitul guslah al-mafrudah atau nawaitul ghusla, nawaitu faridatal ghusli. Nah, itu boleh-boleh saja. Pada intinya, menyebut kalimat mandi besar, itu menjadikan mandi besar kita sah. Atau ada al-ghusli, itu juga sah. Qolahu fir raudhah. Qolahu telah berkata hu akan hal tersebut bahwasannya bisa dilakukan dan sah. Ya. Firraudah di dalam kitab Ar-Raudah karya daripada Imam An-Nawawi. Intaha. Wala budda an takuna niyatu makrunatan bi awwali maghsulin sawa'un kana min asfalil badani aw a'lahu aw wasatihi. Wala budda dan tidak mau tidak, berarti harus, an takuna niyatu agar adanya niat makrunatan yaitu berbarengan bi awwali maghsulin dengan yang pertama dibasuh. Sawa'un kana min asfalil badan, sama saja karena adanya mandi niat ya. Ya, adanya mandi atau awal juz itu ya. Min asfalil badani dari paling bawah badan.
au a'lahu atau paling atasnya badan, au wasatihi atau di tengah badan, di tengahnya. Li'anna badanal junubi, karena sungguhnya badannya orang yang junub, kullahu semuanya badannya junub, ka'udwin wahidin seperti satu anggota. Jadi, kita junub, ingin mandi besar. Maka wajib membarengkan niat itu pada basuhan pertama. Baik basuhan pertama itu di paling bawah badan, umpama dari kaki, diniatin dulu. Atau paling atasnya badan, yaitu rambut, awasati, atau di tengah. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Li'anna badanal junubi ka'udwin wahidin. Karena badannya orang yang junub dan ingin mandi besar itu seperti satu anggota. Berarti mana saja, terserah. Nah, gitu. Berbeda dengan wudu. Ya, kalau wudu, nah, itu sudah terpisah. Bahkan kebolehan tersebut, bahwa badannya orang yang junub ini satu anggota, ya, satu anggota, di dalam kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan, boleh mandinya mencicil. Dan tidak perlu niat lagi. Contoh, mandenanyar, ya, honeymoon, takut ketahuan rambutnya basah. Keluarga besar masih berkumpul. Ini gimana caranya biar enggak ketahuan? Boleh malamnya itu di apa? Basahi rambutnya saja, niat mandi besar gitu aja. Dan besoknya lanjut sisanya. Itu boleh. Kalau khawatir ketahuan, nah rambutnya basah itu berarti sudah gitu. Jadi boleh-boleh saja. Sah-sah ya, sah. Di kitab I'anatut Thalibin itu keterangannya. Maka ini membahas tentang apa? Ka'udwin wahidin, tentang bahwa badannya, tubuh orang yang ingin mandi besar atau orang junub itu seperti satu anggota. Beda dengan wudu. Falau nawa ba'da ghusli juz'in minhu wajabat i'adatuhu li'adamil i'tidad bihi qoblan niyah. Falau nawa, dan jikalau berniat orang yang junub, ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh satu bagian minhu dari tubuhnya. Ya. Orang niat satu niatnya itu setelah membasuh salah satu dari anggota tubuhnya. Umpama saya ingin mandi, ternyata yang saya kucur pertama itu bagian atas. Tapi yang saya niatkan ya, bukan ketika saat membasuh yang di atas dibersihkan di pertengahan. Maka yang sah itu adalah yang di pertengahan. Wajibat i'adatuhu, maka wajib mengulang mandinya jika memang dianggap selesai. Ya wis. Niat saya ternyata di pertengahan. Ini mulai dada ke bawah. Dari situ mulainya saya niatnya. Yang pertama, awal guslin, tidak. Pertama kalian dibasuh paling atas tidak diniatkan. Dan tidak dikembalikan lagi untuk mengulang ke atas. Maka dia wajib mengulangi mandi besarnya. Kenapa? Li'adamil i'tidadi bihi qoblan niyah. Karena tidak adanya diperhitungkan akan bagian yang sudah dibasuh yang tanpa niat, qoblan niyati, sebelum niat. Maka hal tersebut harus diperhatikan. Paling gampang itu begini, saya niat mandi besar. Jatuhnya air pertama atau basuhan pertama ingin menggosok badan kita, disitulah diniatkan. Kan gampang, karena kan badan kita itu dianggap jadi satu. Beda dengan wudu. Fawujubu qornuha biawwalihi. Kesimpulannya, ya, fawujubu qorniha, maka adapun wajibnya membarengkan niat biawwalihi itu di awal basuhan. Ya, bukan menikmati bersih-bersih dulu, itu kan mungkin kesunahan, ya, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, farduhnya itu adalah, wajibnya itu adalah membarengkan niat itu dengan pertama kali basuhan. Kalaupun mau dari yang paling bawah, maka sudah sah, tapi jangan lupa sampai ke atas. Innama huwa lil-i'tidadi bihi la lisihhatin niyah. Hanya saja, huwa adapun awal basuhan itu lil-i'tidadi, agar terhitung bihi dengan awal, la lisihhatin niyati, bukan untuk sahnya niat, agar anggota badan yang akan dibasuh itu masuk dalam satu anggota, bukan masalah niatnya, karena niatnya sudah sah, tetapi bagian-bagiannya yang akan dibasuh itu, itulah yang jadi kendala, itulah yang jadi illat, bahwa hal tersebut akan meninggalkan sesuatu yang tidak dibasuh. Nah, itu harus diulang.
sah niatnya memang. Lianna karena sesungguhnya niat qad shahhat, sungguh telah sah. Walau lam yaktarin ha bi awwalihi, walaupun tidak membarengkan seseorang ha akan niat bi awwalihi, di awal mandinya. Sah niatnya. Tapi bagian-bagian dari tubuhnya itu ada bagian yang tidak terbasuhi atau tidak terniati, karena niatnya dimulai saat dia membasuh, bukan di awal basuhan dari anggota tubuh. Jadi pertengahan. Ya. Harus mengulangi lagi. Beda halnya kalau nyemplung, itu beda. Itu sudah langsung sah. Jadi tanpa ada kehati-hatian, nyemplung bismillahirrahmanirrahim, niat nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar, nyemplung langsung itu bisa aja. Wasani, kemudian yang kedua daripada fardhu rukun niat ta'mimul badani, yaitu memeratakan badan. Ai zahirihi, yakni bagian luarnya badan, bil ma'i, dengan air. Jadi harus rata semuanya. Itu wajibnya. Adapun nanti setelahnya itu sunnah. Ya, harus rata dulu, diperhatikan mana saja yang harus terkena ya, air, harus diratakan, ya. Harus diperhatikan betul-betul. Bahkan kita ketika memang perlu jongkok, ya jongkok. Perlu ngeden, ya ngeden. Gitu. Tapi tidak harus dipaksa. Wa minhu, dan diantara dohir, ya, luarnya badan, al-anfu adalah hidung. Wal anmalatul muttakhidani, dan ujung jari al muttakhidani yang terbuat keduanya, apa namanya, anmalah atau ujung jari ini, min nahwi dhahabin, dari semacamnya emas, fayajibu wasluhu, dan wajib wasluhu, membasuh atau memandikan yang dari emas tadi, badalan sebagai ganti, amma, dari anggota badan, tahtahu, yang tertutupi atau di bawahnya. Jadi hidung ini termasuk, ya, paling tidak sedikit memasukkan, menghirup sedikit, ya. Tapi nanti itu termasuk sunnahnya. Yang penting terbasahi saja. Adapun bulu hidung nanti akan ada pembahasan di sini. Bagaimana hukumnya? Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya hidung, anmalah atau ujung-ujung jari, bil qat'i, ya, yang terpotong, soroh minad dhahiri, itu menjadi dari anggota badan yang nampak di luar atau hidung. Ini karena ada hadis tentang hidungnya ini terpotong lalu diganti dengan emas, ya. Atau anmalahnya, ya, terpotong lalu diganti dengan emas, hal tersebut juga harus dibasuhi. Wadzufru yusamma basyaratan. Wadzufru, dan dalam hal mandi besar ini berbeda dengan wudu, ya. Adapun kuku yusamma disebut basyaratan sebagai kulit, huna di dalam bab mandi. Bi khilafihi, berbeda dengan apa? Fi babin naqidi, di dalam bab hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kalau kuku di dalam bab yang membatalkan wudu ini tidak termasuk. Kita seorang laki-laki menyentuh istri, ya, yang bukan mahramnya dengan kuku, nah, itu juga tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Ya. Atau rambut juga tidak membatalkan. Bahkan biji mata, ya. Ini lebih dalam lagi, biji mata yang tidak mungkin antara suami atau istri saling menyentuh biji matanya. Tidak. Tapi ikhtilaf ulama ada di sana. Nah, kalau di dalam bab mandi besar, kuku ini termasuk daripada anggota badan atau termasuk daripada kulit. Maka harus terkena. Wala yajibu waslu sya'rin nabiti fil aini wa awil anfi. Wala yajibu, dan tidak wajib waslu sya'ri, membasuh bulu, an-nabiti, yang tumbuh, fil aini, di mata, awil anfi, atau di hidung. Jadi kalau mandi besar, bulu-bulu yang ada di hidung kita atau di mata kita itu tidak menjadi sesuatu yang wajib, harus terkena air atau memeratakan air di dalam tubuh kita. Tidak termasuk. Jadi jangan khawatir kalau umpama, oh ya lupa, bulu hidung belum saya basahi, sedangkan rambut atau bulu-bulu yang lain itu sudah saya basahi, ternyata tinggalan ini, itu tidak apa-apa, karena tidak wajib hukumnya. Wa innama wajaba ghusluhu minan najasati, dan hanya wajib ghusluhu, membasuh daripada
bulu-bulu yang tumbuh di mata atau di hidung itu minan najasati, dari najis. Kenapa? Li ghaladhiha, karena beratnya urusan najis. Tapi kalau ada najis ya pada hidung atau mata, itu juga harus dibersihkan. Wajibu isalul ma'i ila ma tahtal ghorlatih li'annahu dhahirun hukman. Wajibu dan wajib isalul ma'i menyampaikan air ila ma pada sesuatu tahtal ghorlatih, di bawah kuluf. Ya, mohon maaf, seorang laki-laki yang belum sunat. Atau laki-laki itu sudah sunat tapi tidak sempurna, ada kulufnya masih yang tertinggal. Seandainya dibuka ya di antara tempat jahitan itu bisa, maka itu wajib di terkena air. Li'annahu, karena sungguhnya sesuatu yang terdapat di dalam kuluf, di bawah kuluf itu ya, kulit yang tidak sempurna dibuang bagi al-dakarnya seorang laki, dhahirun, ya ini termasuk sesuatu yang tampak hukman secara hukum fikih, maka wajib. Wa illam yadhar hissiyan, meskipun tidak tampak secara nyata, memang tidak nampak tapi ketika dibuka, nah di situ bisa mengandung kotoran. Ini harus hati-hati, bisa mengandung najis juga ya, bagi yang belum sunah mungkin, lalu sudah akil balig, orang tua harus betul-betul memperhatikan ketika memang si anak ini belum sunnah dan dia sudah akil balik, maka harus diinformasikan kepadanya bahwa di dalam kuluf itu wajib terkena air juga di dalam mandi besar dan harus dibersihkan, karena di situ bisa menggenang apa, tempat kencing ya, tempatnya kencing di situ, takut ada percikan tetesan yang masih tersisa di kulufnya, di dalam kulufnya. Li'annaha mustahiqqatul izalati, li'annaha, karena sesungguhnya kulaf ya, kulit yang di perbatasan apa kepala dakar itu mustahiqqatul izalati, termasuk yang harus dihilangkan karena anjuran sunat ya, disunat ya, khitan itu harus dihilangkan. Wa min thamma law azalaha syakhsun fala domana alehi. Wa min samah, dan dari hukum hal tersebut, karena wajibnya dihilangkan, harusnya dihilangkan kulaf. Lau azalah andaikan seseorang memotong. Ya. Andaikan memotong ha akan kulaf syakhsun, seseorang, fala domana, maka tidak ada denda alaihi bagi orang yang memotong itu, karena kulaf itu harus dihilangkan ya. Berbeda dengan sesuatu yang tidak wajib dihilangkan, contohnya telinga, tangan, ketika ada seseorang yang sengaja memotong maka dia akan kena denda. Walau lam yumkin waslu ma tahtaha illa bi izalatiha wajabat. Walau lam yumkin dan jikalau tidak memungkinkan wasluma membersihkan sesuatu tahtaha yang terdapat di dalam, di bawah kulaf ya, illa biizalatiha, kecuali dengan menghilangkan kulaf tersebut, wajabat, maka hukumnya wajib. Ini enggak bisa ada kasus anak laki-laki yang kulafnya masih ada lalu ada kotoran di dalamnya, dan saat ia ingin mandi besar tentunya harus dibersihkan. Dan ketika ingin membersihkan ini susah, kecuali menghilangkan kulafnya, maka hukumnya menghilang kulaf itu wajib. Hukumnya wajib. Daripada tidak sah dan ibadah-ibadahnya percuma. Fa in ta'addarat shalla kafaqidit tahuraini. Fa in ta'addarat tu'udzirat ya. Fa in tu'udzirat, dan jikalau masih sulit ya, jadi ternyata dihilangkan tidak bisa, dipotong tidak bisa, sholat, maka sholat orang tersebut kafaqidit tahura ini, seperti orang yang tidak menemukan dua alat suci yaitu air dan debu. Wahada fil hayyi, dan hal tersebut bagi orang yang masih hidup. Nah, ini berlaku tentang kewajiban tersebut bagi orang yang masih hidup, harus dibersihkan semuanya. Wa ammal maitu fa haitsu lam yumkin ghuslu ma tahtaha la tuzalu, li anna dhalika yu'addu izdira'an bihi. Nah, lalu bagaimana bagi orang yang sudah meninggal, mati,
Kemudian orang yang mati itu memang di kulefnya masih ada barang, ada sesuatu kotoran najis yang belum atau tidak bisa dibersihkan. Wa amal mayitu, adapun mayat, fahaitsu lam yumkin, maka sekiranya tidak mungkin ghusluma, membasuh atau mandikan ya sesuatu tahtaha yang berada di bawah kulaf, la tuzalu, maka tidak perlu dihilangkan. Beda kalau orang yang masih hidup itu harus, tapi kalau orang yang sudah meninggal tidak perlu. Kenapa? Li anna dzalika yu'addu izdiraan bihi, karena hal tersebut menghilangkan ya sesuatu yang terdapat di bawah kulaf, dan bahkan harus memotong kulafnya ya. Yu'adduh, itu terhitung izdiraan, akan penghinaan, melecehkan bihi, akan mayat. Maka tidak perlu. Ya. Jadi beda dengan orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup itu memang harus. Wayudfanu bila sholatin. Wayudfanu, dan di apa? Kubur. Bila sholatin, tanpa disolati. Alal mu'tamadi, menurut pendapat yang bisa dipegang indar Romli, menurut Imam Romli. Jadi tidak perlu disolatin, maka harus hati-hati ini. Bagi orang yang mungkin baru masuk agama Islam, ya harus betul-betul diperhatikan. Kalau memang harus sunat, ya sunat. Ya, khawatir ketika ia mati, nanti di kulefnya itu ada sesuatu yang harus dibersihkan, namun tidak bisa dibersihkan. Memang tidak apa-apa, tidak usah dibersihkan, tapi wayud fanu bila sholatin, dan ia dikuburkan tanpa disolatin. Dan hal tersebut menurut siapa? Imam Romli. Waqala Ibnu Hajar. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar ini beda. Yuyammamu amma tahtaha wa yusalli alaihi lidarurah. Menurut Imam Ibnu Hajar, wayuyammamu, dan ditayamumkan, amma, terhadap sesuatu tahtaha yang terdapat di bawah kulaf, wayusalli, dan disolatkan, alaihi, atas mayat, lidaruroti, karena darurat. Boleh menurut Imam Ibnu Hajar, ya, terserah mau ikut yang mana saja, yang penting ada imamnya, ada yang membolehkan. Inilah khilaful ulama, boleh-boleh saja. Ya. Jadi disolatin kalau di sini, tapi lidaruroh, untuk orang yang hal tersebut karena darurat. Nah, yang tadi di atas, kalau memang susah bagi orang yang hidup, nah ini agak ada yang ketinggalan, dianggap seperti orang yang kehilangan, tidak menemukan dua alat suci. Ya. Dia sholat saja, ya, karena memang harus dipotong juga nggak bisa, susah. Ya. Maka dia sholat saja, nggak apa-apa, sah. Tetapi ketika dia suatu saat nanti bisa untuk menghilangkan kulafnya, ya, menemukan air atau debu, dia harus mengkodok sholatnya. Mengharus kodok sholatnya. Qala al-Bajuri, Syekh al-Bajuri berkata, wala ba'sa bitaqlidihi, wala ba'sa, dan tidak apa-apa bitaqlidihi, dengan mengikuti Imam Ibnu Hajar. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar? Ditayamumi tempat yang ada kulefnya tadi. Nah, dan disolati, sholat karena darurat, menurut Syekh al-Bajuri juga boleh. Nggak apa-apa ikut ya. Fi hadhil mas'alati, di dalam masalah ini, sitron al-mayiti, karena menutup aibnya. Tujuannya apa? Menutup aib daripada mayat itu. Kalau Imam Romli nggak boleh. Ya, nggak boleh disolatin. Dikubur dalam keadaan tidak disolatin. Karena ada sesuatu yang belum sah di mandinya. Wajib isalul ma'i ila batini sya'ri walau katsifan, wajib, dan wajib isalul ma'i, menyampaikan ya air, sampai airnya itu sampai ila batini sya'ri, akan dalamnya, bagian dalamnya bulu, walau katsifan, walaupun bulu tersebut itu tebal, lakin yutasamahu, akan tetapi ditolerir ya dalam hal ini, bibatinil uqadi, bagian dalamnya rambut yang gimbal. Ini ada orang ingin mandi besar tapi punya rambut gimbal, maka itu tidak perlu nyampenya air ke dalam rambut yang gimbal tersebut, allati lam yasilil ma'u ilaiha, yang tidak sampai air ilaiha pada bagian rambut yang digimbal itu. Tapi syaratnya apa? Idza ta'aqqada asy-sya'ru binafsihi. Syaratnya, idza ta'aqqada, apabila tergimbal.
Asy'aruh rambut itu binafsihi dengan sendirinya. Jadi dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi rambut yang lebat hingga dinamakan gimbal, dan itu tergimbal sendiri. Nah, apa bahasa yang tepat itu? Tergimbal sendiri ya. Terbentuk gimbal rambut sendiri, bukan karena digimbal sendiri. Ya, memang aslul khilqati, asal penciptaannya sudah seperti itu, maka tidak perlu memasukkan air nyampe ke dalam gimbal itu. Sawa'un kana qalilan aw katsiran, sawa'un sama saja, kana adanya rambut tadi qalilan atau gimbal tadi sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak, ketika memang diciptakan oleh Allah dalam kondisi gimbal, maka ketika ia mandi besar tidak harus tidak wajib sampainya air pada bagian dalam yang gimbal tersebut. Fa in ta'aqqada bi fi'li fa'ilin, bi fi'lin fa'ilin, ufiya 'anil qalil 'urfan. Nah, sekarang kasusnya kalau di gimbalnya itu sengaja bagaimana? Fa in ta'aqqada, dan jikalau gimbal rambut itu bi fi'lin fa'ilin, dengan tindakannya orang yang mengerjakan, memang sengaja ada yang mengerjakan untuk supaya jadi gimbal, ufiya, maka dimakfu anil qalili, dari gimbal yang kecil, urfan menurut umumnya. Jadi masih dimakfu. Tapi kalau besar, sengaja nih, wah, biar rata semua rambutnya, digimbal semuanya jadi satu seperti ini, menggunung, maka itu tidak sah. Kalau sedikit, itu tidak apa-apa. Wa yu'fa'an mahali tubu'in asra zawaluhu. Wa yu'fa, dan dimakfu. Dimakfu, kalimat dimakfu ini sebenarnya tetap tidak sah, tapi diampuni. Nah, itu, ditolerir. Ya, boleh. Dan wa yu'fa dan diampuni, dimakfu, an mahalli tubu'in, dari tempat telur kutu atau ketombe. Ada orang meninggal, mati, rambutnya ini banyak telur kutunya. Nah, itu tidak bisa, susah. Untuk bisa bersih itu harus digundul, maka itu tidak perlu, cukup dimandikan biasa saja, dan itu dimakfu, tidak harus telur kutunya diambilin satu-satu, tidak harus seperti itu. Itu menyengsarakan orang yang hidup. Ya harusnya semasa hidup harus dipakai ini dong, kan zaman sudah modern, harus dibersihkan. Kalau memang sudah memang diciptakan seperti itu, ya gimana? Karena memang ada beberapa, mohon maaf, santriwati ya, biasanya kalau di pesantren itu pulang bawa kutu banyak. Biasanya telur kutunya itu kayak bintang gemintang aja, dikasih ini, dikasih itu, masih saja. Ternyata kondisi banyak telur kutunya atau ketombenya, dia meninggal. Ya udah, nggak apa-apa. Dikasih air aja, nggak apa-apa. Dimandikan biasa, itu dimakfu hukumnya. Boleh. Ini nggak harus diambil satu-satu atau bahkan digundul. Ya. Asura zawaluhu, yang susah menghilangkannya, itu boleh. Au hasalat lahu musqalatun, atau bisa ya, telur kutunya itu bisa dihilangkan, atau ketombenya juga bisa dihilangkan. Lahu bagi mayat musqalatun, tapi sakit, andaikan masih hidup dia, mengeluh dia akan merasakan sakit. Au ay ukubatin, apa maksudnya musqalah? Yakni tersiksa biizalati ma alaihi minasyari, dengan menghilangkan sesuatu alaihi yang terdapat pada rambut, minasyari nyatanya dari rambut maksudnya, maka itu tidak perlu dibuang meskipun bisa, tapi karena sakit ya, nggak dimakfu itu. Kenapa nggak bisa ya? Karena memang nggak bisa. Kalaupun harus dibersihkan, orang yang hidup itu merasakan sakit, maka hal tersebut tidak perlu susah payah dibersihkan, dimakfu hukumnya. Wala yuhtaju litayammumi an mahallihi wa yajibu naqdud dhafair. Wala yuhtaju, dan tidak diperlukan litayammumi, untuk ditayammumi an mahallihi, dari tempatnya. Oh, ditayammumi aja tempatnya, enggak perlu ya. Jadi karena di atas sudah hukumnya dimakfu. Wa yajibu naqdud dhafair, wajibu dan wajib naqdud dhafair, menguraikan atau melepas ad-dhafair ya, rambut yang dikepang. Beda kalau gimbal dengan yang kepang, itu beda.
Illam yasilil ma'u, jikalau tidak sampai al-ma'u air, ila batiniha, pada bagian rambut yang dikepang, illa bin naqdi, kecuali dengan mengurai. Jadi kalau di yang di gimbal tadi sudah dibahas di atas, tapi kalau yang dikepang wajib hukumnya. Karena kalau dikepang itu hanya sekedar apa? Saling mengikat aja. Beda dengan gimbal. Gimbal itu ya ada kotoran, ya bau juga kadang gitu. Ada bahkan jadi tempatnya kutu, sarang kutu. Nah, jadi tidak perlu. Bahkan di makfu ketika memang sengaja dibuat, tetapi itu yang gimbal sedikit, tapi kalau banyak sebaliknya, maka hukumnya sebaliknya. Tatimmatun wasunanuhu sab'ata asyarah. Tatimmatun pelengkap, ya, keterangan pelengkap wasunanuhu, dan sunah-sunahnya mandi besar sab'ata asyarah itu ada 17. Nah, ini harus kita ketahui juga, selain kita melepas, ya, melepas kewajiban-kewajiban kita atau hal-hal yang memang harus terpenuhi ketika mandi besar, juga ada kesunahan supaya kita sempurna, supaya kita mendapatkan pahala juga, dan ini ada 17. Yang pertama, at-tasmiyatuh, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mandi besar, nawaitul usla, wa ghuslul ada, wa ghuslul ada, dan membasuh kotoran, menghilangkan kotoran maksudnya, sawa'un kana dhahiran, tahiran, adanya kotoran tersebut tahiran, yaitu suci. Apa saja yang suci, ketombe itu juga kotoran, tapi suci. Nah, itu sunnah hukumnya. Ingus juga ketika mandi besar, buang. Mohon maaf, yang terdapat di hidung kita selain ingus, ya mungkin yang jamid, ya, itu juga sunnah dibuang. Kamaniyin, seperti mani. Wamukhotin, dan ingus. Au najasan, atau sesuatu yang dibersihkan itu najis. Kawadiyin wa mudiyin, seperti wadi dan madi. Jadi yang kedua itu sunnahnya mandi besar adalah membuang segala kotoran yang ada di tubuh kita, baik kotoran tersebut dihukumi suci ataupun dihukumi najis, apalagi najis, ya. Yang najis seperti apa? Wadi, madi, ya. Madi, wadi itu adalah cairan yang keluar, biasanya keluar karena kita kecapean. Nah, itu agak bening tapi tidak terlalu seperti susu, ya, seperti putih-putih telur, ya, agak keruh sedikit. Tapi kalau madi itu putih tapi agak lengket, kalau wadi itu tidak, keluar seperti air seni, kencing begitu saja. Tapi kalau madi itu agak lengket sedikit, dan itu biasanya keluar saat syahwat, ya, keluar saat syahwat. Nah, itu harus, ya, sunnah, ya, sunnah hukumnya. Wadhalika idza kanat an-najasatu ghairu mughalladhatin. Wadhalika, dan kesunahan tersebut, ya, idza kanat an-najasatu, jikalau adanya najis, ghairu mughalladhatin, bukan najis mughalladhah. Wa kanat hukmiyatan, dan hukumnya hukmiyah. Hukmiyah itu wujudnya tidak ada, tetapi masih ada prasangka bahwa ini dalam kondisi najis, ya, atau suci tetapi masih ada kotoran. Au aniyatan, atau adanya najis itu adalah najis yang ainiyah, yang tampak dengan indera kita, ya. Dicium juga, ah, ini ada baunya, ini rasanya agak, ya, agak ada rasanya, maka selain mughalladhah, ya, maka itu hukumnya sunnah. Lakin tazulu bighuslatin, bighuslatin wahidatin, akan tetapi tazulu bisa hilang bighuslatin dengan satu, bighuslatin wahidatin, dengan satu siraman. Itu enggak apa-apa. Kalau najis mughalladhah, ya harus pakai cara bagaimana kita mensucikan najis mughalladhah itu sendiri. Ammal ainiyatul lati la tazulu bidzalika fa izalatuha qabla al-ghusli syartun. Sekarang kasusnya najis ainiyah, yang terlihat dengan panca indera kita, yang bisa dirasa dengan panca indera kita. Allati la tazulu, yang tidak bisa hilang, bidzalika, dengan hal tersebut, dengan satu siraman itu, ya. Fa izalatuha, maka menghilangkan najis yang aini, ya, najis yang bisa dirasakan dengan panca indera kita, qoblal ghusli, sebelum mandi besar, syartun, menjadi syarat.
Beda hukumnya kalau di atas itu sunnah, karena sekali disiram, satu siraman itu sudah hilang. Tetapi kalau memang susah, maka itu menjadi syarat. Ya. Jadi syarat, maka untuk bisa sahnya mandi besar, ya harus dihilangkan sebelum mandinya. Ya. Karena syarat itu sesuatu yang wajib ditunaikan di luar ibadah. Ibadahnya apa? Tentang apa ini? Tentang mandi besar. Maka wajib dibersihkan sebelum mandi besar. Fala yasihu ma'a baqa'iha. Fala yasihu, maka tidak sah ma'a baqa'iha serta adanya najis. Mandi besar dipaksa aja. Ini susah. Ya. Sudah tahu susah dibersihkan, tapi memaksakan diri untuk mandi besar. Maka itu tidak sah mandi besarnya. Hati-hati. Kenapa? Lihailulatiha bainal utwi wal ma'i. Karena menghalangi keduanya, ya. Karena menghalanginya najis, bainal utwi wal ma'i, antara anggota tubuh wal ma'i dan air. Ini sudah menjadi syarat, tidak sah ketika sengaja, ya, belum dibersihkan, mandi besar. Wa ammal mughalladatu fa ghusluha bighairi tartib bighairi tatribin au ma'ahu. Wa ammal mughalladatu, adapun najis mughalladah, fa ghusluha, maka cara membersihkannya bighairi turabin, tanpa dicampurin turab tatribin, bighairi tatribin, tanpa dicampuri debu atau abu, belum ya, berarti belum. Jadi ada najis mughalladhah ingin dibersihkan atau dibersihkan, cara membersihkan tersebut di sini belum dicampurkan debu atau abu, au ma'ahu, atau sudah dicampurkan qoblas tifa isaba'i, dan belum memenuhi 7 basuhan, la yurfa'ul hadasah, la yurfa'ul hadasah, maka tidak menghilangkan hadas. Jadi kalau di najis mughalladhah, ya kita tahu caranya, caranya bisa jadi air itu dicampur dengan debunya, campur jadi satu, dibasuh 7 kali bisa, atau yang keenam itu tanpa, yang pertama itu menggunakan abu, yang seterusnya itu menggunakan air, itu juga bisa. Tetapi kalau caranya belum sampai pada 7 kali basuhan, maka tidak menghilangkan hadas yang terdapat di tubuh kita. Nah, harus caranya ya 7 kali. Kemudian yang ketiga, al-wudu, ya, jadi wudu dulu sebelum mandi besar, wa taslis, kemudian dibasuh 3 kali, wa takhlil li sya'rih, kemudian menyela-nyela bulu-bulu yang ada, rambut dan seterusnya, wal asabi' bil ma'i, dan jari jemari bil ma'i, dengan apa? Dengan air, qabla ifadatihi, sebelum menyempurnakan mandi besar. Jadi sebelum mandi besar itu selesai, sambil lalu membersihkan, memeriksa semua kuku-kuku, ya, menyela-nyela semuanya, itu sunnah hukumnya, agar memastikan, bisa memastikan bahwa air atau yang kita lakukan itu betul-betul tubuh kita rata dengan air. Wal bada'atu bisyakil aimani, ya. Kemudian mendahulukan di separuh yang kanan. Nah, ini separuh yang kanan dulu, ini dibasuh dengan rata depan dan belakang, wa bi a'la badanihi, dan bagian atas kemudian ke bawah. Bagian kanan dulu, ya, depan belakang bagian kanan dulu. Jangan yang langsung mandi begitu saja kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, yaitu wajibnya dilaksanakan, sunnahnya dilaksanakan. Waddalku, kemudian juga menggosok, digosok semuanya. Nah, sekarang sudah zamannya modern, ada alat mungkin yang bisa menghilangkan dekil, ya, kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita itu, kalau memang perlu dilakukan, ya harus dilakukan, sunnah hukumnya. Wa tawajjuhu lil qiblati, kemudian ketika mandi besar kita sunnah menghadap kiblat. Wa kunuhu bi mahallin la yanalu risasun. Kemudian yang kesembilan sunnahnya, adanya orang yang mandi bimahalin pada satu tempat, la yanaluhu, yang tidak mengenai pada orang risasun, atau pada tempat itu risasun, percikan. Jadi jangan sampai ketika
kita mandi besar, apa yang kita lakukan, kemudian muncrat atau ada percikan pada tempat yang lain. Tempat lebih-lebih air yang memang sengaja kita gunakan untuk mandi besar. Wasatru fil khulwati. Kemudian menutup aurat di tempat yang sepi. Tutup aurat ya sekedarlah. Nutup dari pusar sampai lutut pakai sarung atau apa yang bisa menutupi itu sunnah. Jadi tidak mandi telanjang. Mandi telanjang itu hukumnya juga makruh. Waja'lul ina'il wasi' an yaminihi wadda'iki an yasarihi. Waja'lul ina'il wasi' dan menjadikan tempat yang besar, tempat air yang besar, an yaminihi berada di sebelah kanan, wadda'iku dan tempat yang lebih kecil, ya, yang sempit, kecil, an yasari sebelah kiri. Jadi kalau mandi, begitu. Watarkul isti'anati illa li'udrin. Dan meninggalkan minta tolong. Jangan sampai minta tolong illa li'udrin. Tolong mandikan saya, mandi besar ya. Meskipun dia istrinya. Ataupun yang halal lah ya. Maka itu tidak disunahkan. Yang sunnah itu adalah meninggalkan minta tolong. Wasyahadatani akhirahu. Kemudian membaca dua kalimat syahadat setelah akhir ya, akhir daripada mandi besar. Wal matmadatu kemudian juga berkumur-kumur, wal istinsyaku kemudian menghirup air. Wahuma sunnatani, wahuma dan yang keduanya yaitu apa? Berkumur-kumur kemudian istinsyak menghirup air, sunnatani, sunnah keduanya, mustaqillatani ghairillataini fi wudu'ihi. Jadi berbeda ya, wudunya juga beda, sunnahnya berkumur-kumur dan istinsyak itu ada tersendiri di wudunya, begitu juga di mandi besarnya itu ada kesunahan tersendiri. Wajibatani inda Abi Hanifah, wajibatani dan wajib keduanya berkumur-kumur kemudian istinsyak ya, inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah hukumnya menyampaikan air pada mulut kemudian ke dalam hidung itu wajib. Jadi kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, kalau tidak berkumur-kumur, kalau tidak istinsyak ya, memasukkan air ke dalam hidung menghirup ya, maka mandi besarnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Wa kaunu ma'il ghusli sha'an in kafahu. Wa kaunu ma'il ghusli yang ke-16, dan adanya air yang dibuat mandi besar so'an, itu adalah satu so' in kafahu, jika mencukupi satu so' tersebut. Berapa? 3145 liter. Kalau mencukupi, kalau dua kulah itu mencukupi, ya cukup ya. Enggak apa-apa, hukumnya boleh. Ini 314 ya, 314 liter itu boleh-boleh saja kalau memang di bawah itu mencukupi. Dan hati-hati jangan sampai air yang kita pakai itu terkena percikan kalau memang kurang daripada satu kulah, dua kulah, yaitu 216 liter. Wa ta'ahudi samakhaini wa udunil jildi. Wa ta'ahudi samakhaini, dan memperhatikan lubang telinga, wa wudunil jildi, dan bagian dalam kulit. Bagian dalam kulit itu takut ada kena duri yang terbuka, luka seperti itu ya. Kemudian telinga juga diperhatikan, jangan sampai ketinggalan, tapi tidak perlu memasukkan air ya. Yang penting ketika kita sunnahnya membasuh kedua telinga di wudu itu saja, itu sudah cukup. Nah, jadi sunnah-sunnahnya ada 17. Yang ke-17 itu adalah hati-hati dalam air yang harus sampai kepada telinga atau bagian kulit ya, daging kulit ya, hati-hati. Tadnibun, kemudian juga ada keterangan pelengkap ya. Wa makruhatul ghusli wal wudu'i arba'atun. Sekarang makruh-makruhnya. Wa makruhatul ghusli wal wudu'i arba'atun. Makruhnya mandi besar itu ada 4, mandi besar dan wudu ya, tinggal sedikit. Al-israf, yang pertama itu berlebihan fil ma'ih, menggunakan air ya.
Wa huwa akhdul ma'i ziyadatan amma yakfil udwa. Udwa. Kita sudah paham ya apa yang dimaksud israf berlebihan itu, mengambil air melebihi dari apa yang dirasa cukup untuk tubuh kita. Wa illam yazid 'ala thalathi. Walaupun tidak menambahkan seseorang 'ala thalathi. Satu kali basuhan itu sudah melebihi daripada cukupnya anggota tubuh dalam membasuhnya, itu juga tidak boleh, ya makruh. Walau bisyattin naharin. Walaupun di tepi sungai, meskipun berada di tepi sungai juga tidak boleh berlebihan. Kita lakukan dulu sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya. Setelah itu, kalaupun niatnya untuk lil burud, agar lebih segar, itu beda lagi. Waziyadatu ala thalathi, kemudian yang kedua, makruhnya yang kedua, menambah dari tiga basuhan. Hidakanat mutaqayyinatan, jikalau ada tambahan tersebut, mutaqayyinatan, yaitu secara yakin. Wa kanal ma'u mamlukan lahu au mubahan. Dan adanya air itu memang betul-betul miliknya, atau memang air yang dimubahkan, diperbolehkan. Nah, silakan pakai, punya orang. Kemudian, fa'inkana mawkufan harumah. Fa'inkana, dan jikalau adanya air mawkufan, yaitu diwakafkan, harumah, maka haram. Haram hukumnya ketika air tersebut statusnya adalah air wakaf, dan melebihi mandi besar daripada tiga kali atau israf. Ya. Israf pada air yang diwakafkan itu hukumnya haram. Wala yukrahu fil wudu'i ghuslur ra'si. Dan tidak dimakruhkan ya, dalam wudu ghuslur ra'si, yaitu membasuh kepala. Wa inkanal aslu mashuhu. Karena asal daripada hukum membasuh kepala itu adalah mengusap. Walaupun asal daripada membasuh kepala itu mengusap. Ini mandi besar dibasahin semua. Ini wudu dibasahin semua. Tidak apa-apa, boleh. Karena asalnya di dalam wudu itu hanya sekedar membasuh. Nah, ini sudah dijelaskan di keterangan bab wudu. Li'annahu al-kathir fi af'alihi al-wudu'u itahassala bihin nadhafah. Lianau, karena sungguhnya membasahi rambut, ya, al-kathir, ya, kita dapati memang kebanyakan orang membasahi rambut secara, ya mungkin sekedar dibasahi ya, supaya seger gitu. Fi afhalil wudu, di dalam perbuatan-perbuatan wudu. Iltahassala bihi an-nadhafah, karena dapat terhasilkan bihi dengan membasahi an-nadhafah, itu bersih. Mungkin membersihkan ya, rambut ya, dari kotor, debu, dan lain sebagainya. Wannaqsu anha, dan mengurangi daripada tiga, lebih apa namanya, mengurangi daripada tiga basuhan, ya israf ya. Anha daripada thalasah, daripada israf tadi. Walau ihtimalan illa lihajatin kabarudin, kabarudin ya. Kecuali kalau memang ada hajat supaya lebih segar, itu tidak apa-apa. Kemudian makruhnya yang keempat, wa fi'lu dzalika lil junubi fi ma'in raqidin. Wa fa'ala dzalika lil junubi fi ma'in raqidin. Yang keempat, dan melakukan seorang kepada hal tersebut yang israf tiga kali itu, lil junubi, bagi orang yang junub boleh ya. Fi ma'in raqidin, di dalam air yang menggenang. Air yang diam ya, boleh. Kalau memang air tersebut dia nyemplung langsung juga tidak apa-apa. Walau kasiran, walaupun airnya itu banyak. Bila udrin, tanpa adanya udur. Bi ayyatawaddu'a au yaghtasilu wa huwa waqifun fihi. Ini wudu, mandi besar, sedangkan airnya itu diam, lalu berendam di situ, tidak apa-apa. Idza kana fi ghairil masjidi, dan keadaan air yang digunakan untuk mandi besar itu lalu menyelam di situ, di luar masjid, bukan di masjid. Kenapa? Wa illa, dan jikalau tempat ia berendam di dalam air di dalam masjid tempatnya, harumah min haitsul muksi fihi, maka hukumnya haram karena dari sisi berdiamnya dia di dalam masjid atau di area masjid. Jadi itu alhamdulillah
Pada kesempatan malam hari ini kita sudah menyelesaikan satu bab di dalam fardu-fardunya mandi, kemudian sunnah-sunnahnya mandi, dan makruh-makruhnya mandi besar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya harapan kita adalah semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya izalatul jahli, hilangkan kebodohan kita. Kita harus cari ilmu sebanyak mungkin, karena yang namanya fikih dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa terlepas. Kemudian setelah kita memahami tentang apa yang kita pelajari tentang fikih ini, baru kita berharap apa? Wali mardhatillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebalik, ingin atau berharap akan ridho Allah tapi tidak belajari ilmunya, tidak mempelajari mendalami ilmunya, maka hal tersebut akan sia-sia. Sekian dari saya, dan saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.